Raja Dangdut Roma Irama memang sudah tidak perlu diragukan lagi namanya sebagai salah satu musisi legendaris Indonesia. Roma Irama juga sudah menjadi salah satu musisi terbaik yang pernah dimiliki tanah air. Lagu-lagu Roma Irama masih terdengar abadi di telinga para penggemar musik Indonesia sampai saat ini. Industri musik dangdut Indonesia juga tidak terlepas dari kejeniusan Roma Irama. Lagu-lagu dangdut yang menjadi fenomena di Indonesia diawali oleh kecerdasan Roma Irama ketika membuat nada-nada yang sangat enak di telinga. Berbagai lagu di dalam album Roma Irama memang terdengar gampang, tapi nyatanya sangat sulit ketika dikulik. Gitaris Gigi Dewa Pujana bahkan sempat merasa sangat kaget ketika mengulik lagu-lagu yang sudah diciptakan Raja Dangdut itu. Saat melakukan podcast di kanal YouTube pribadinya, salah satu gitaris terbaik Indonesia itu sempat mengulik beberapa lagu Roma Irama. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Adu Domba. Dewa Pujana sangat kaget karena nuansa blues sangat kuat di dalam lagu tersebut. Dewa Pujana sempat mengira lagu itu terinspirasi dari pengaruh lagu-lagu Deep Purple yang sering didengarkan oleh Roma Irama. Namun, Dewa Pujana tidak bisa menyembunyikan kekagetannya ketika mendengar jawaban Roma Irama bahwa dirinya nyaris tidak mendengarkan lagu-lagu blues. Dalam podcast itu, Roma Irama memang mengaku sangat menyukai permainan gitar yang ditunjukkan gitaris Deep Purple Richie Blackmore. Meskipun demikian, Roma Irama juga mengaku tidak selalu mengulik permainan salah satu gitaris terbaik dunia tersebut. Roma Irama mengaku hanya spontan memasukkan irama blues ke dalam lagunya. Dewa Pujana juga sempat mengulik lagu berjudul Santai di depan Roma Irama secara langsung. Lagi-lagi, dia merasa sangat kaget karena menemukan progresi chord yang aneh di dalam lagu itu. Dewa Pujana menyebut, lagu Roma Irama itu mempunyai progresi dari G minor ke A minor. Menurut gitaris Gigi itu, perpindahan kunci gitar dari G minor ke A minor sangat jarang dilakukan para gitaris zaman dulu. Dewa Pujana juga mengulik lagu Mira Santika milik Roma Irama. Salah satu gitaris terbaik Indonesia itu mengaku sangat takjub dengan penulisan lirik di dalam lagu Mira Santika. Menurut Dewa Pujana, lirik lagu Roma Irama itu terdengar sangat unik dibandingkan lagu musisi Indonesia lainnya. Menurut Roma Irama, dirinya hanya mengembangkan imajinasinya ketika membuat lirik lagu tersebut. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah kunci gitar berbagai lagu milik Raja Dangdut Roma Irama memang tidak lazim dan sangat unik? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share serta subscribe channel YouTube Chris One Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya.